Yo guys, kembali lagi bersama saya Koko Driver. Selamat pagi semuanya guys. Hari ini gue lagi cukup seneng dan bangga ya, karena hari ini gue dipercaya untuk proses detailing dan nano ceramic sebuah sport car lagi. Mobilnya itu sport car dari Porsche. Ini dia yang lagi kita kerjain hari ini guys. Porsche GT4, warnanya putih. Sekarang lagi proses poles, terus scrub kaca, sama masking karet-karetnya ya, supaya nanti kalau pas proses moles kayak gitu, karet-karet yang hitam ini nih nggak jadi putih. Makanya kita tutupin. Sambil nunggu tim gue memproses mobilnya, gue ada waktu sekitar mungkin ya seperti biasa 3-4 jam akan gue manfaatkan untuk nge-vlog on beat. Sekarang gue berada di daerah Simpruk ya, di belakang Sensi. Mari kita lihat guys, gimana kondisi orderan di Jakarta pada hari Sabtu pagi ya, di saat orang lain pada ada yang San Mori, ada yang sepedaan dan lain-lain. Apakah tetap ada juga yang order taksi online? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita online buat hari ini. InDrive, Grab, dan Gokar. Tiga aplikasi nih langsung kita online. Wow, gak lama online guys. Kayaknya cuman baru 2-3 menit deh. Langsung dapet dari Gokar. Orderannya dari Hang Lekir ke Jakarta Selatan ya, Joglo. Harganya 42.000. Mantap banget nih, pagi-pagi udah dapet harga kakap. Langsung aja kita gaskan yang ini. Gila, di sini rumahnya serem-serem cuy. Gede-gede banget. Kita selesaikan dulu orderan perdana kita. 42.800. Langsung dapat orderan lanjutan. Dari mana nih? Jemputnya deket sini ya. Nganternya lumayan juga nih. Masuk-masuk ke dalam. Coba kita pikirkan dulu ya, soalnya ini argonya 17.000 guys. Setelah mengecek Google Maps, akhirnya gue ambil aja ya yang 17.000 ini. Karena tadi lihat dari map sih jalanannya nggak begitu sulit dan nggak begitu sempit. Jadi ya sudah, lumayan. Daripada kosong, kita jadiin batu loncatan aja. Jemputnya juga deket. Ini tinggal belok kanan nih, sedikit lagi sampai. Pak Jeffrey ya. Orderan kedua selesai guys. 17.200 dapatnya.
Lanjut online in-drive. Wih, langsung dapet lagi cuy. Eh, ada Pak Becak, bentar ya. Kita pinggir dulu. Langsung dapet, tidak dikasih napas sama gokar ya. Kita dapet dari Dalan Teratai ke Kebon Jeruk, 27.200. Jaraknya segini. Oke, oke, let's go. Jemputnya berapa km nih? Oh, 2,7. Oke lah, gak apa-apa. Masih on the way jemput, 900 meter lagi. Ini gara-gara agak berkelok-kelok, jadi rada lama nih jemputnya. Soalnya kakinya sakit. Oh iya, pelan-pelan aja. Nah, jadi pelan-pelan ya. Iya, kalau santai aja. Orderan ketiga selesai. Langsung dapat lagi. Gile, gak dikasih napas sama gokar. Gacor abis. Lanjut keempat. Lanjut orderan keempat. Dari Kebun Jeruk ke Serengseng, 25.000. Oke, gak apa-apa. Kita ambil-ambilin aja. Ibutnya deket lagi, 400 meter. Tumben nih gokar. Orderan keempat selesai, 28.000 dikasih 30. Terima kasih, Bu. Kita selesaikan dulu. Bintang 5. Sekarang udah jam 10. Gue langsung set orderan searah balik ke area Simpruk Sensi. Dan sambil nunggu, gue sambil ngiter-ngiter, gue mau isi bensin juga nih, guys. Sekarang gue isi bensinnya selalu di Vivo. Karena belakangan ini, gue isi Pertalite itu mesin mobil gue jadi jauh lebih ngelitik. Entah perasaan gue doang sugesti atau memang begitu ya. Tapi yang gue rasain Pertalite ada penurunan kualitas ya belakangan ini. Makanya gue putuskan untuk selalu isinya di Vivo deh sekarang. Di Vivo BSD kan kalau di Gading Serpong. Nah sekarang gue nyari Vivo yang paling dekat itu di Kedoya. Ya kurang lebih 5 kilo lah. Vivo-nya gue isi yang Vivo 90. Ini ada nih 5 kilo doang dari sini ya. Kita isi bensin dulu, sisa 2 bar bensinnya soalnya. Kita sudah sampai di Vivo, guys. Dan masih terus berlanjut. Sudah penuh, guys. Gua menghabiskan duit 287.000 buat full tank pakai Vivo Revo 90.
Weh, dapet guys. Wih, lagi ngetem baru aja mau jalan. Dapet orderan searahnya dari gerbang tol Kebon Jeruk ke Senayan Park. Senayan Park itu, oh deket Sensi ya. Melenceng agak jauh sih, cuman ya udahlah nggak apa-apa, masih satu daerah sini sih dapetnya. Jadi nanti dari sini gue tinggal belok kiri sini sampai deh di rumah customer. Yaudah, kita ambil aja yang ini. Dapatnya 40.000 bersihnya. Waduh, jalanan sudah mulai macet. Dari tadi 1 kilo aja belum selesai-selesai nih jemputnya. Tadi kalau saya jemput di sana, arahnya arusnya ke sana, Kak. Enggak tahu, Sun. Oh, baru iya, baru ke sini. Baru ke sini ya. At this moment that he knew he fucked up. Oh shit, here we go again. Seragam Solaria ya kalau nggak salah. Iya. Oh, memang kalau Solaria tuh ntar di mana gitu. Iya, dipindah-pindah. Sebelum ini di Serang. Di Serang. Jauh. Tapi aslinya tinggal di mana? Di Jawa. Oh. Setiap berapa bulan sekali tuh rolling gitu? Enggak mesti sih. Oh. Jadi kayak suka-suka si Solarianya aja gitu. Suka-suka iya Solarianya. Kemarin di Serangnya itu udah berapa lama? Udah 9 bulan. Oh lama juga ya. Ini Solaria yang di Senayan Park berarti. Iya. Satu doang kan ya Senayan? Kayaknya sih satu nih. Kalau Senayan City kesana lagi ya? Senayan City ya. Dari Senayan Park, lurus kiri. Udah disediain mesnya apa nyari tempat tinggal sendiri lagi? Udah disediain mesnya. Oh, udah tahu ya berarti. Berarti enak juga ya, gaji bulanannya udah nggak kepotong biaya ini ya, tempat tinggal ya. Nggak enaknya kayak gini dipindah-pindah. Tapi jadi seru nggak sih? Petualangan kan ntar nyobain daerah sini. Iya emang. Udah berapa lama? Di Solaria. 10 tahun apa 10 bulan? 10 bulan. Oh 10 bulan. Saya baru. Oh berarti yang di Serang itu baru pertama itu? Iya di Serang baru pertama, terus ini baru di rolling. Oh.
selesai orderan Sarah kita. Sekarang gue berada di Senayan Park. Kita selesaikan dulu. Dapat bersihnya 40.000. Karena sekarang sudah berada di mall ya, gue pikir sekalian aja lah. Udah jam makan siang nih, udah jam 11. Jadi ya udah sekalian makan siang dulu di Senayan Park. Habis makan siang baru gue jemput tim gue yang lagi moles. Karena mereka juga estimasinya selesai di jam 1, paling lambat di jam 2 siang. Gue masih punya waktu 2 jam lah. Kayak ginilah Senayan Park ya. Jadi dia gabungan mall indoor dengan taman outdoor. Di sana ada coffee shop tuh, Kopi Nako yang lumayan terkenal. Ada air mancur. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil bersantai ya. Oke, karena tadi penumpang terakhir gue tuh dari staff dari Solaria, jadinya gue keingetan buat makan Solaria aja deh. Lagi nyari-nyari Solaria di mana, ketemu ini guys, showroom Hyundai. Gila keren banget. Wih, ada mobil display-nya guys, Ioniq 6. Solarianya ternyata ada di lantai satu guys, selantai sama Cinepolisnya. Makan guys. A few moments later. Udah kenyang guys. Sekarang gue juga udah balik ke tempat customer gue ya, di rumahnya. Sekarang saatnya kita cek mobil yang lagi dikerjain. Mobilnya udah hampir selesai. Tinggal kita cek di outdoor ya. Ini udah di coating kacanya dan bodinya juga. Kalian bisa lihat pantulannya lebih wet look. Sampai ke kap mesin. Sekarang saatnya kita cek di outdoor supaya lebih kelihatan lagi detail-detailnya guys. Oke, sekarang lagi outdoor check namanya ya. Itu baru pada kelihatan semua detail-detailnya yang masih kurang. Kita touch up lagi. Sampai ke active spoilernya. Tadi belum dinaikin, sekarang udah dinaikin. Mobilnya udah selesai, tadi udah selesai dicek juga di depan ya. Kurang lebih kayak gini hasil akhir dari pengerjaan coating kita. Warna putihnya jadi lebih terang dan di setiap lekukannya terlihat wet look atau lumer. Jadi demikianlah vlog gue untuk hari ini ya. Sekarang gue mau share penghasilan onbeat tadi pagi. Untuk penghasilan onbeat hari ini itu di 157.000. Gue onbeat tadi pagi tuh dari jam 8 sampai jam 11. Berarti kurang lebih 3 jam ya, mengantongi 157.000. Lumayan juga ya, dari jam 8 sampai jam 11, 157.000 penghasilan bersihnya. Terus gue udah hitung penghasilan kotor. Untuk penghasilan bersihnya itu di 85.000. Segitu dulu vlog on beatnya. I'll see you in the next video. Bye.